Mapag Natal jeung bagantina tahun, harga kabutuh pokok jeung sayur tembong ngajauh di pasar tradisional Pasar Atas Cimahi. Poe cuma anu anyar kaliwat. Eta hal kaayaan teh katohian nalika pamarentah Kota Cimahi ngalakonan inspeksi mendadak. Pelaksana tugas Wali Kota Cimahi Ngatiana ngalakonan inspeksi mendadak atau sidak nitenan harga kabutuh pokok jeng sayuran di pasar tradisional Pasar Atas Cimahi Poe Jumaah anu anyar kaliwat. Eta sidak teh dilakonan samemeh nata jeng bagantina tahun. Dumasar kana panitenanana di Pasar Atas Baru Cimahi ngajaulna harga karandapan kusa jumlah yang kabutuh pokok kawas endog hayam anu samemehna 28.000 jadi 38.000 sakilo, daging hayam tina 34 jadi 38.000 sakilo, cengek berem tina samemehna 80.000 jadi 100.000 saban kilona. Dimana ini adalah mengetahui bagaimana perkembangan situasi menghadapi Natal dan tahun baru. Yang memang di Pasar Atas Baru ada kenaikan-kenaikan di bahan 9 bahan pokok ya. Ada kenaikan-kenaikan tetapi itu masih terkendali. Tetapi saya harapkan mudah-mudahan tidak melunjak terus sampai tahun baru nanti. Diharapkan juga ini hanya temporer saja sehingga tidak menjadikan kesulitan bagi masyarakat karena harga dari. Dari berapa ke berapa jualnya, Pak? Dari 32 sampai 38. Itu kenapa, Pak? Ada kenaikan? Mungkin karena stok kurang, karena banyak yang dibantos, dan terus ada itu apa namanya? Natal dan tahun baru biasa. Udah lumrah itu pasti naik. Pamarentah Kota Cimahi geus ngararancang bakal ngokolakeun pasar murah pikeun nyengker ngajauhna harga anu karandapan saban nyang hareupan Natal jeung Tahun Baru. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.